Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Bunda Siti Hotimah dalam acara membaca buku cerita Big Book. Kali ini Big Book berjudul Anna dan Strawberry Baik Hati. Big Book ini untuk adik-adik PAUD usia 3-6 tahun. Temanya kebutuhanku. Subtemanya makanan dan minuman. Subtemanya jus strawberry. Big Book ini dibuat untuk edisi semester 1 tahun 2020. Penulis dan ilustrator Bunda Siti Hotimah sendiri loh. Mau tahu cerita selengkapnya? Ayo kita ikuti bersama-sama. Assalamualaikum, namaku Anna. Umurku 5 tahun. Aku mempunyai kebun stroberi di belakang rumahku. Alhamdulillah, stroberi Anna sudah berbuah. Buahnya besar dan merah. Nah, ini buah stroberi milik Anna. Anna senang sekali memetik buah stroberi sambil membawa keranjang. Nah, ini Anna membawa keranjang teman-teman memetik buah stroberi. Selanjutnya, buah stroberi dibawa pulang lalu dicuci bersih. Anna sedang mencuci buah stroberinya supaya bersih. Kira-kira apa ya yang terjadi selanjutnya? Pasti pada penasaran ya. Hore, stroberi sudah dicuci bersih. Tiba-tiba Anna merasa bingung teman-teman. Enaknya stroberi ini dibuat apa ya? Ayo kita bantu Anna ya. Sudahlah Anna, kamu tidak usah bingung. Blender saja aku, kata stroberi. Wow, ini ada blendernya. Kira-kira untuk apa ya? Masya Allah, kamu baik sekali stroberi, jawab Anna. Yuk masuk blender stroberiku. Nah, ini Anna mulai memblender stroberinya teman-teman. Pasti sudah menyangka ya, Anna akan membuat apa. Kira-kira apa ya yang dibuat Anna? Siapa yang sudah tebakannya betul? Wow, Anna membuat jus. Nah, pasti teman-teman tebakannya betul ya, hebat. Akhirnya, Anna mengucapkan terima kasih kepada stroberi yang baik hati, sehingga Anna dapat minum jus segarnya. Alhamdulillah, itu tadi cerita yang sangat menarik dari buku Big Book buatan Bunda Siti Hotimah. Teman-teman yang ada di rumah, selamat belajar dari rumah, tetap semangat dan selalu baik hati. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.